apa yang berjaya dilakukan sebentar tadi oleh Harin Azman. Melakukan larian yang berjaya membawa bola masuk dalam kawasan penalti Sabah. Kamal berikan free kick segera. Sepakan percuma untuk Kuala Lumpur. Satu halangan ataupun tolakan dari belakang yang dilakukan sejak tadi oleh Pak Tesu. Jadi kali ini peluang yang dimiliki oleh KL City melalui kapten mereka, Paulo Zosue. Dia adalah pemain yang diberikan tugasan, sentiasa diberikan tugasan setiap kali free kick. Dan itu dia jaringan. Gol yang pertama Kuala Lumpur. Sempurna set pieces ini. Giancarlo Gallifucco, pemain pertahanan yang naik untuk membolehkan Kuala Lumpur di depan ketika ini. Melalui tandukan bagi menewaskan Karupami Cemat pada minit ke-5 ini.